Mahasiswa Fakultas Teknik Unhas Makassar meninggal saat mengikuti Diksar Mapala di Dusun Barabaraya, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Pihak keluarga meminta pertanggungjawaban pihak kampus karena menilai kepergian korban terkesan ditutup-tutupi. Firendi Marjevi, mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin Makassar, meninggal dunia saat tengah mengikuti Diksar Mapala 09 di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, bersama 25 peserta lainnya. Pihak keluarga korban baru diberitahukan kabar tersebut setelah jenazah almarhum berada di Rumah Sakit Grace Telina pada Sabtu pagi. Sementara almarhum meninggal pada malam hari sebelumnya. Keluarga pun menduga korban meninggal akibat kelelahan saat mengikuti kegiatan diksar di alam terbuka hingga mengalami sesak nafas. Bilang temannya, Firendi sekarang ada di rumah sakit Grace Telina. Ini mamanya kan, saya bilang, iya, kenapa Firendi sakit ya? Dia bilang, ibu ke rumah sakit aja dulu, nanti kami jelaskan di rumah sakit. Jadi anaknya meninggal di mana, Bu? Setelah kami ke sana, kami cek dia melalui ada kemenakan di rumah sakit itu. Tolong cek anak saya di sana, dia sakit apa, tolong cepat diuruskan biar cepat tertolong. Jadi ini anaknya meninggal di mana? Dia setelah kami dengar ternyata dia sudah meninggal. Nah, maksudnya kami meninggalnya di mana? Apakah di atas dia meninggal saat di gunung mengikuti orientasi atau di rumah sakit? Sudah di gunung ikut orientasi. Dia di puncak.